Oke, selamat sore menjelang malam. Kurang lebih seperti itu. Apa kabar teman-teman SKR semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di hari ini cuacanya habis hujan ya, Bro. Oh, basah, Bro. Di sekeliling workshopnya SKR ini dia habis diguyur hujan dan alhamdulillah ya, semoga hujan ini membawa berkah buat kita semua. Dan kali ini kita kedatangan Yamaha Gear 125. Dan ini motornya dia pasang knalpot standar racing SKR. Knalpot standar racing SKR dan sila dipasang sama Mang Yopi. Gitu. Udah sih, Mang. Hah? Udah. Susah enggak sih masangnya, Mang? Bisa. Susah banget ya? Iya. Iya. Oke, Bro, di sini ada Yamaha Gear, ya, Mio Gear 125. Dan di sini modelnya seperti ini. Dan gua mau coba sedikit review ya. Tapi sebelum review, gua coba colok orangnya dulu lah, colok orangnya. Iya. Om Bro, yang punya gear bukan? Hah? Punya gear? Iya. Gear sepeda apa gear motor nih? Pedal aja lah. Oke, oh, iya. Oh, SKR dari mana, Om? Dari Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Tahunya dari IG atau dari YouTube, Om? Teman sih rekomendernya. Oh, dari abis gibah ya gitu ya? Iya. Yeah. Iya. Nih, kenapa pakai SKR, Om, pengennya? Suaranya sih adem, Bang. Adem ya? Adem. Teman udah punya, adem banget. Oh, adem banget. Jadi pengen nyoba. Oh. Katanya beneran asli. Adem, oh, gitu. Banget. Ini udah cobain tadi ya? Udah. Terus gimana? Ada di revisi atau enggak? Apa? Mau direvisi enggak? Enggak usah. Oh, enggak usah. Dah. Yakin? Yakin. Ntar balik lagi nih. Iya. Itu malah tanya nanti ya. Iya. Oke. Sip, gua coba tes suaranya ya, Om ya. Siap. Kuncinya masih nyantel enggak? Masih. BPKB-nya ada? Belum nebus. Oh, belum nebus. Masih di itu ya. Oke. Siap. Oke, gua sedikit mau tapi sebelumnya gua coba review soal headernya ya. Dari header ini di dalam sana ini knalpot Mio Gear ini sama dengan Yamaha Frigo dan juga Mio M3 ya, ini sama bentuknya ya, pegangan juga sama gitu. Cuman kalau dari SKR pegangan cuma satu doang gitu ya, pegangan cuma di atas doang dan di kancing ditambahin maper satu per pegangan di sini. Dan untuk spek dari headernya atau leherannya ini Bang Bro bikin dari pipa 26 masuk ke 28 dan kerucut 32 gitu. Jadi inletnya standar racingnya untuk Mio Gear ini atau Mio Yamaha Frigo atau Mio M3 itu inletnya 32. Tapi kalau buat teman-teman yang mau request dengan ukuran yang berbeda 26 rata atau 26-28 bisa, dan harganya tetap sama, nggak berubah ya. Dan di sini juga silencernya masih sama bentuknya seperti ciri khasnya knalpot yang lain, cuman di sini saringannya atau di sini lost braille, nggak ada sekat, jadi suaranya masih agak adem. Dan gue coba nyalain sedikit ya. Nah, ini udah nyala braille dan ini suara langsamnya braille. Gimana menurut teman-teman semua? Kalau masih adem, tolong tulis di komentar, atau masih kurang adem lagi, tulis aja di komentar. Ntar gue kasih es batu yang banyak ya. Oke, dari untuk langsamnya seperti ini dan gue mau coba sedikit geber. Gitu. Coba Pak Yud di geber. Motornya kabur bro. Lebihnya seperti itu, Bro. Untuk suaranya. Ini motornya geser, Bro. Mau kabur aja ini motornya, Bro. Gila, motornya ngacir nih, Bro. Godek, Bro. Oke. Sip. Terima kasih, Pak Yud. Ya, seperti itulah untuk suaranya dari Mio Gear 125 ini.
Jadi untuk buat teman-teman yang beli di sini atau datang ke TKP masih bisa direvisi ya. Jadi kalau suaranya kurang oke atau kurang cocok sama requestnya masih bisa kita rubah lagi di hari itu juga. Gitu. Dan untuk harganya murah bro, cek aja langsung di deskripsi ya atau di WA kita di 0815 1394 3798, atau mau datang langsung ke TKP ya. Bisa juga di Jalan Raden Fatah nomor 90 Blebet bro. Ya, Celduk Tangerang. Oke, atau mau order via online shop juga enggak masalah ya. Bisa tulis WA di situ apa tulis requestnya di situ aja langsung ya. Dari gua itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.